kemarin tuh kan belum yang bunting muda, dia nggak berani nyuntik. Enggak, itunya nggak berani bang. Kalau bunting muda nggak berani dia. Lagi hamil ya. Iya. Kemarin tuh ambil yang harus. Paya jalan. Itu badannya besar, bang. Itu kakinya sangat luka. Kakinya udah kaki belakang. Kebunting itu dia kondisinya. Paya berjalan deh. Udah hampir ke empat kakinya, tapi dua yang parah. Ini pun makan nggak mau juga. Itu lebih bisa lebih parah dari itu nak. Kayaknya itu cepat harus ya, bang. Nah itu dia. Tapi belakangnya pula itu dek. Nah itu. Kalau punya net tulang kemarin dek. Sampai. Ini makan katanya sampai yang nggak bangkit itu lebih mengkhawatirkan dek. Ini di yang saya angon nih bang ada sekitar 26 ekor. Hanya paling nggak 4 atau 5 ekor lagi yang belum terjangkit bang. Ini penularannya cepat atau gimana? Sangat cepat bang. Mula-mula kemarin kan satu ekor aja bang. Tapi begitu hari kedua langsung 4, hari ketiga langsung hampir semua langsung gitu bang. Ditandai apa bang gejala-gejalanya nih bang? Dia mulai terkena penyakit. Gejalanya itu bang dia udah malas bergerak, udah diam gitu bang. Terus berjalan pun udah malas. Baru pertamanya dia bang ngeluari itu bang, buih bang. Air liur yang banyak bang. Penanggulangannya bagaimana bang? Penanggulangannya ya kemarin tuh namanya inisiatif kita sendiri kan bang. Kita dengan apa kapasitas apa namanya mantri hewan untuk Kecamatan Buntupani kan sikit kan gitu bang. Jadi saya ada kenalan kawan yang apa namanya itu belajar di peternakan, dia yang nyuntik kan bang gitu. Itu berapa biayanya bang? Satu ekornya bang 100.000 bang. Untuk penjualan sendiri bang selama Idul Adha ini bang bagaimana bang? Apakah sudah ada permintaan bang? Ada pengaruh. Ada pengaruh nggak? Sangat berpengaruh lah bang. Kita mau jual pun bang ya payah lah bang. Karena apa namanya agen-agen itu pun karena sakit tuh harga udah nggak apa bang gitu. Yang jadi, tadinya harganya 10 juta orang itu hanya berani 7 juta kan gitu bang. Nggak jumpa dia ya? Nggak. Lendi ada yang paling parah?